Oke, okay, jasa permakan masuk ke aplikasi Kinemaster, kemudian buat proyek baru. Kalian pilih aja aspek rasio 9 banding 16. Jika kalian masukin video mentahnya. Untuk video mentahnya kalian tinggal emote bebas aja menggunakan aplikasi pengatur landscape. Jika kalian masukin video mentahnya kalian zoom dulu videonya. Kemudian kalian checklist dan masukin audionya. Jika kalian cari titik bit pertamanya, jika stok kalian mencet aja titiknya itu sampai berwarna ungu. Jika stok kalian cari di posisi yang ingin gunakan nanti di efek jeruk-jeruknya guys ya. Sebagai contoh saya pilih posisi seperti ini, lalu kalian pangkas videonya ke kanan playhead. Kemudian paskan dengan tanda ungunya ini. Caranya kalian pangkas dari sini ke kiri playhead saya pas dengan ungunya. Oke, jika sudah pas kalian putar dulu dari sini. Jika sudah berhenti seperti ini, kalian pilih count capture yang ini dan pilih tangkap dan simpan. Kemudian hapus aja audionya dan simpan videonya. Kemudian kalian masuk ke aplikasi Pixel Lab, hapus aja tagnya. Lalu kalian pergi ke sini dan pilih yang from gallery. Kemudian masukin aja foto yang kalian capture di aplikasi Kinemaster tadi. Jika sudah, kalian masukin foto profil kalian. Dan pilih yang 16 banding 9. Jika sudah, paskan ke foto profilnya. Jika sudah paskan checklist dan atur aja posisinya terserah kalian. Jika sudah pas, kalian tinggal save aja fotonya ini. Oke, jika sudah kalian masuk ke aplikasi Alec Motion, kalian buat proyek baru, pilih aspek ratio 9:16. Lalu masukin dulu audionya dan tandai di setiap tripnya. Trip ini saya pakai yang FPS 30. Jika sudah kalian pergi ke alt video, kalian masukin video yang kalian ekspor di aplikasi Kinemaster. Kemudian paskan aja tanda bit yang pertama ini sesuai dengan durasi video kalian guys. Jika sudah pas seperti ini, coba dulu putar apa sudah pas. Oke, jika sudah pas kalian paskan tanda bit yang pertama. Kemudian masukin foto yang kalian edit di aplikasi Pixel Lab. Kemudian panjangin sampai akhir durasi videonya. Jika sudah kalian pergi ke awal potongannya sini, kalian pilih fotonya itu, kemudian pilih move dan transform, lalu pilih yang ketiga, kemudian ngasih tanda pindah ke ujung kiri, pas kena tapit yang berikutnya lalu ngasih tanda, kan kalian semua aja terserah kalian. Jika sudah kalian pergi ke tengah-tengah tenannya, lalu kalian kasih kurva seperti ini. Jika sudah kalian kembali dan kalian tinggal potong aja fotonya sesuai dengan tanda bitnya. Kemudian pas di titik 16 ini kalian pilih potongan bagian kanan, pilih move dan transform, kalian pilih ketiga, kalian standar, kalian paskan tanda bit berikutnya, lalu kasih tanda lagi, dan kalian zoom sedikit, lalu pergi ke tengah-tengah tanahnya dan kasih kurva lagi seperti tadi. Kemudian kalian kembali dan kalian pilih ikon yang kedua, kalian kasih tanda, pindah ke ujung kiri, paskan tanda bit yang berikutnya, kalian standar, dan ubah aja terserah kalian guys ya. Sebagai contoh aku kasih aja ke 10 derajat seperti ini. Jika stop pergi ke tengah-tengah darahnya dengan segi kurva seperti tadi atau seperti ini. Jika stop kalian balik dan kalian potong-potong lagi sesuai dengan napitnya. Kemudian pas di titik 13 analogi ini kalian sama, pilih move dan transform, pilih ketiga, kasih tanda, pas kena napit berikutnya lalu kasih tanda lagi, dan zoom lagi sedikit lagi dan pergi ke tengah-tengah tanahnya dan kasih kurva seperti tadi. Jika sudah kalian kembali dan pergi ke ikon yang kedua, kalian standar pindah ujung kiri, pas kena repeat berikutnya
Aku senda dan ubah aja menjadi minus 10 seperti ini. Jika Asta pergi tengah-tengah antaranya dan kasih kurva seperti tadi. Jika Asta potong-potong lagi videonya sesuai dengan tanda bitnya. Dan di pas detik bit 16:07 ini kalian sama pilih move dan transform. Kemudian pilih yang ketiga lalu ke standar. Dan paskan lagi ke tanda bit berikutnya lalu ke standar lagi. Dan zoom lagi sedikit. Lalu pergi ke tengah-tengah antaranya dan kasih kurva seperti tadi. Kemudian kalian kembali dan pilih ikon yang kedua, kalian kasih tanda. Pindah ujung kiri, paskan lagi kita dalam bit yang berikutnya, kasih tanda. Dan ubah jam menjadi sekitar 4 derajat seperti ini. Jika sudah, kalian pergi ke tengah-tengah antaranya dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah, kalian kembali dan kalian pilih yang ikon ke satu ini, lalu kasih tanda, pindah ujung kiri. Paskan dalam bit berikutnya, lalu kasih tanda. Dan geser aja ke atas sampai pas dengan foto profilnya, terserah kalian guys ya. Jika sudah potong-potong lagi fotonya sesuai dengan tanda bitnya. Kemudian di pas tanda bit 1905 ini kalian sama pilih move dan transform, klik ketiga ke standar. Lalu pindah ke tanda bit berikutnya lalu standar. Dan kalian kurangin aja zoomnya sedikit seperti ini guys ya. Jika sudah pergi ke tengah-tengah tandanya dengan kurva lagi seperti tadi. Kemudian kalian pergi ke ikon yang kedua lagi, lalu ke standar. Pindah ujung kiri, kalian senara ke tanda bit berikutnya dan ubah menjadi sekitar minus 3 lalu pergi ke tengah-tengah tunnelnya dengan kurva seperti ini. Jika sudah kembali dan pilih ikon yang pertama atau ke satu lalu standar, pindah ujung kiri, kalian pas tanda bit berikutnya lalu standar dan pasang aja ke karakternya sini guys atau terserah kalian guys. Jika sudah kalian potong-potong lagi fotonya sesuai dengan tanda bitnya. Jika sudah pasti detik 2203 kalian sama, pilih move dan transform. Pilih yang ketiga lalu kasih tanda. Paskan tanda bit yang berikutnya, kasih tanda lagi. Dan ubah aja jumlahnya itu sampai normal guys ya, atau berkecil seperti ini. Jika sudah kalian pilih ikon yang kedua, kalian kasih tanda. Pindah ke ujung kiri. Paskan tanda bit yang berikutnya ini, lalu kasih tanda dan ubah menjadi 0. Kemudian kalian pergi ke ketiga lagi, dan ubah aja ininya menjadi 1080 guys, seperti ini guys. Jika sudah kalian pilih ikon ke satu lagi lalu kasih tanda, pindah ujung kiri, paskan lagi tanda bit yang ini kasih tanda dan ubah aja menjadi normal guys ya, seperti ini. Dan potong-potong lagi. Dan jika sudah kalian pergi ke potongan foto yang pertama, kalian kasih efek yang pertama itu kalian cari aja yang namanya itu pertajam guys. Nah yang ini ya, lalu pilih pengaturan sender. Jika stok kembali dan tambahkan efek lagi, kalian cari aja di move transform dan pilih efek yang namanya itu ambang ambing. Kemudian pilih pengaturan yang standar. Jika sudah atur sudutnya menjadi 0 dan bar frekuensinya menjadi 1,10. Jika sudah ubah magnitudenya menjadi 259. Jika sudah standar, pindah ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah magnitudenya menjadi 1 dan pindah tanda ke ujung kanan. Dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kalian kembali dan tambahkan efek lagi, kalian cari aja di distorsi wrap sini dan pilih efek yang namanya itu open guys ya. Di distorsi wrap sini guys, apa itu susah banget cuy. Nah, oke, jika sudah kalian pilih pengaturan standar lalu pilih yang mirrornya aktifkan. Jika sudah kembali dan tambahkan efek lagi, kalian cari aja di warna dan cahaya dan pilih efek yang namanya itu paparan atau gamma. Jika sudah pilih pengaturan standar, kalian ubah exposure-nya menjadi full atau 2,00. Jika sudah standar, pindah ujung kiri, paskan ke tengah-tengah potongannya. Lalu standar dan ubah exposure-nya menjadi 0,00. Lalu kalian pergi ke tengah-tengah tanahnya dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kalian kembali dan menambahkan efek yang terakhir, kalian cari aja di blur dan pilih efek yang namanya itu buram gerak. Jika sudah kalian tinggal salin aja efeknya dan nempel di seluruh potongannya sampai potongan yang terakhir guys. Jika setelah pergi ke awal video, kita akan membuat efek coloringnya itu guys.
Pas di sini kalian menambahkan persegi, lalu pilih titik 3 dan pilih yang strip to screen. Lalu pilih move dan transform, pilih ketiga, lalu kalian full layarkan aja. Jika sudah kalian pergi ke air video, lalu panjangkan atau pilih yang ini. Jika sudah kalian kasih efek, kalian cari aja di lainnya dan pilih efek yang namanya itu salin latar belakang. Kemudian kalian balik dan pilih blending dan opacity dan pilih yang gelapkan. Dan pilih yang multi ini guys, atau yang paling pojok kiri ini. Jika sudah kalian balik dan kalian tambahkan persegi lagi. Dan lakukan seperti tadi sama guys ya. Jika sudah kasih efek yang salin latar belakang lagi. Kemudian tambahkan efek lagi yang namanya itu paparan atau gamma. Lalu atur exposure-nya menjadi 0,40 dan ubah gamanya menjadi 0,100 dan ubah offsetnya menjadi minus 0,08 seperti ini. Jika sudah kasih efek lagi, kalian cari aja di blur dan pilih efek yang namanya itu Gaussian blur. Jika sudah atur kekuatannya menjadi 0,755 seperti ini. Jika sudah kalian kembali dan kalian pilih yang blending no opacity, kalian pilih yang cerahkan dan pilih paling pojok kanan, lalu kembali dan nambah efek lagi yang namanya itu paparan atau gamma lagi. Kemudian atur exposure-nya menjadi 0,36 dan naikin gamanya hingga menjadi 1,700. Lalu ubah offset-nya itu menjadi sekitar minus 0,05 seperti ini. Dan jika sudah video ini jadi guys, akan jalan sepecah videonya. Dan oke guys, mungkin itu aja tutorialnya guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.